those foolish requests. Our turret has been destroyed. You have been slain. Pair of powerful fires is important. Oke teman-teman, langsung bersamaan dengan live di TikTok ya teman-teman. Kali ini kita akan nge-review hero sekaligus skinnya. Ini hero yang sama sekali belum pernah kita mainin loh di rank guys ya. Di rank belum kita pernah main, jadi kita akan coba nge-review hero ini. Karena hero ini ya cukup ya membanggakan auto ban di rank. Yalah. Karena kita lagi review hero-nya ya, karena kalau di rank nggak pernah dapat anjir. Aduh, jadi kita akan coba nge-review langsung ya. Kita pakai hero ini ya. Ini hero-nya auto nggak pernah dapat di rank guys ya. Mana hero-nya guys ya? Kita cari dulu hero-nya. Mana dia hero-nya? Hero-nya adalah mana dia? Anjir. Kok susah banget sih nyari hero-nya? Mana ya? Set. Nah, ini ya teman-teman. Ya kemarin kita kelupaan, ini skinnya Summer yang bisa kalian beli di shop ya. Dari tampilannya biasa aja sih guys ya. Ya Summer Sparks ya. Wih sih guys. Kita sekarang live TikTok ya. Welcome to Mobile Play ya. Kita skill 1 apa skill 1 manfaatnya nih guys? Parame yang masuk ke bola. Oh, jadi kayak narik gitu ya. Kita roam dulu. Oke. Bentar. Kita eksperimen berikutnya dimulai. Bisik attack. Set. Oh, begitu. Akan memberikan set. Oh. Untuk resep. Lu kayak kembang api, dideketin lah dulu ya, deketin. Oh, begitu. Kayak kembang api ya. Begitu. Set. Oh. Set. Alah. Set. Oh, biasa aja sih, Cok. Ramuan itu masih terlihat pakai. Oh, begitu. Boleh-boleh sih, guys. Boleh lah. Kalau lihat tampilannya bagus ya. Gini. Tarik. Set. Oke, nice. Sabar. Oke, nice. Ini ya skill satunya ya. Boleh cucuk. Boleh lah, cantik ya teman-teman ya. Boleh. Emot dulu, guys. Emot dulu. Hidup adalah perjalanan yang menentukan. Dua. Trot. Kayak kembang api sih ya. Santai. Skill 2 gini lihat. Tuh, dia kayak efek-efek. Nanti kita buat slow motion lah ya. Kita edit sedikit. Oh. Kalau dalam mode skill 1 ini tetap kena ya, turret ya. Trot. Laboratorium. Ini Bang Cilik, ngapain kamu di situ? Saya. Ini Bang. Apa kamu? Saya. Ikat. Set. Aduh, flicker. Mati enggak sih? Nah, balik dulu. Wih, cantik cok, lihat ya, recallnya cantik cek. Aku akan gabungkan orang-orang. Gini. Keren. Wah, gak jelas ini aja, ada ulti. Nah, ini penasaran sama ultinya guys ya, Kalau skill 1 gini ya, itu kayak gigit gitu kan. Tuh, cantik sih guys. Boleh sih cok. Ada ulti. Ada ulti. Mendekatlah. Kita ikat, set. Tarik. Set. Santai. Hurrah. Wow.
balik dulu, cok. Set. Gini. Boleh ya, teman-teman ya, cantik ya. Skinnya cantik, cok. Bener. Kalau skill satunya tuh ada efek-efek summer ya, musim panas tuh kayak ada efek ini, efek apa ya? Kembang api, lihat ya. Tuh, ada kembang api gitu ya, teman-teman ya. Bagi kalian user Faramis ya, kalian akan mendapatkan skin ketika kalian sudah masuk ke rank mythic guys ya. Nanti guys, sabar. Mendekatlah. Trot. Penentu atas kehidupan. Sabar, sabar. Kematian. Sabar, sabar. Trot. Santai, 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 santai. Enggak ada ulti ya, Bang. Enggak ada ulti, Bang. Sabar, 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 santai, santai, santai. Se, nggak ada ulti, kudon. Ada ulti, nggak ada ulti, nggak ada ulti. Se, skill satu kita tangkap dulu, kita cekik lehernya. Set. Trot. Kenapa itu? Oke, udah panik dulu dia, nah itu. Udah panik dulu dia. Ngapain bang? Ada ulti. Ada ulti, sini ada bau, nggak ada bang. Se. Santai, 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 santai. Ini kombonya skill 1, skill 2 dulu nggak sih? Bener nggak sih? Sihir kematian santai, santai, adalah santai. Karya seni. Trot. Nggak sakit ya? Bener nggak sih? Di mana letak kekuatan hero ini, guys? Di ultinya, kah? Hmm. Kalau skill 2 nya kok mirip Valentina ya? Bener gak? Ada ulti? Hurray! Itu dong! Oke, nice, nice. Ini bagus ya teman-teman, bagi kalian yang user apa ya, khususnya user Faramis, kalian wajib beli si skin ini, cok. Cantik, cok. Harusnya kualitas epic lo ini. Cuman recall-nya keren ya. Oh, lihat dia, lihat tongkat dia. Ngambil tongkat dia. Set. Set. Alat telek lah, guys. Terus skill satunya gini ya. Ini skill 2 gini, tron. Adalah perjalanan. Ya, begitulah, teman-teman. Tapi nanti yang apa skinnya yang di yang skin terbaru dari ini dari Faramis yang mythic itu nanti sebentar lagi akan nongol di Land of Dawn nih guys ya. Trot. Sabar, sabar, sabar. Oke, nice. Sorry, sir, ada ulti. Ada ulti, ada ulti. Saya kita ikat dulu, saya. Sini. Sini, Bang. Bang, sini, Bu. Saya. Mendekat. Ikat, set. Trot. Nah, gitu dong. Ih, boleh-boleh sih, guys. Ini skinnya bener. Di mana kekuatan hero ini ya? Di ultinya kah? Santai, santai. Hura, gak usah takut lu ada dukun. Ngapain takut ada dukun ini? Santai, 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 santai. Boleh-boleh sih, guys. Gak ada ulti. Sihir kematian adalah seni. Sabar, sabar, santai, 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 santai. Makhluk yang bersemangat. Ada ulti? Ada ulti? Gak ada ulti? Gak ada ulti? Tarik. Tuh, nggak mau, nggak anti sisi, cok, nggak bisa tarik. Saya sabar, 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 nggak ada ulti. Hura, trot, aduh, waduh, waduh, yuk. Mendekatlah.
saya. Ini memang ditakuti dari Faramis ini di ultinya itu ya. Tanpa ulti mah hero ini gak ada gunanya juga guys. Skill 1 narik doang dia. Saya bang. Ini kalau pakai skill 1 bisa tembus dinding nggak kayak Novaria, bener nggak sih? Bisa nggak ya? Coba kita tes. Tembus dinding nggak? Set. Oh, tembus dinding, cok. Wah, berarti kayak Novaria dong ini. Berengah gua, oi. Itu pula kekuatan ya. Jadi kalau dikejar kalian, dikejar sama kalian cukup skill 1 bisa langsung tembus dinding, guys. Wah, wajar sih hero dibenci ya. Dilihat outdoor. Kita balik dulu. Cuman kalau ultinya, ultinya recall-nya keren ya, teman-teman. Recall-nya keren dilihat. Set, ngambil tongkat, set, langsung balik ke WC, guys ya. Nah, aku butuh WC, lebih guys, banyak ya. Waktu. Kita sambil ini ya, sambil nge-record ya untuk konten YouTube. Ini skill satunya kayak gini. Skill 2-nya gini. Nah, begitu ya, guys. Kalau ultinya ya kayak gini sih, ultinya biasa aja sih, Cok. Tuh. Kayak ada bunga-bunga gitu ya, bunga-bunga gitu. Cuma lama ya, 48-an detik anjir. Sekali lagi, aku akan menggabungkan orang-orang. Cuman skill satunya Faramis ini persis kayak skill duanya Novaria ya, bisa tembus dinding kayak gini, set. Nah, jadi kalian tuh bisa kabur-kabur, Cok, tuh lihat. Bisa tembus dinding, guys. Walaupun cooldown-nya ya nggak lama gitu loh. Dan kematian. Oke, kita coba ngendok di sini. Mendekat. Ya. Kita ngendok di sini dulu. Zing, 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 zing. Boleh-boleh sih, guys. Ada ulti. Ada ulti, ada konsil ya. Hurra! Terus, jebret. Aduh. Aduh, santai. Aduh. Cepat. Mundur dulu, Bang. Mundur dulu, Bang. Mundur dulu, Bang. Sabar, Bang. Mendekatlah. Balik dulu, guys. Set. Set. Langsung tekan WC, guys. Pengetahuan lebih tinggi. Alah, cuk. Cuk, hero apa? Coba kalau lewat arena. Mendekat. Oh, bisa, cuk. Bisa, guys. Sama persis dong kayak Novaria binti Mahmud ini, cuk. Asem. Set. Lewat dinding bisa. Set. Ada ulti, ada ulti, ada ulti, ada ulti, ada ulti. Kita buka dulu. Oke. Terot, ngapain kamu, Bang? Aduh. Ulti kok Faramis lu, heran kadang-kadang kamu ini. Balik dulu, guys. Lebih banyak waktu. Jadi ultinya skill satunya Faramis yang ngiket leher orang itu, yang itu bisa keluar arena sama kayak Novaria skill 2 ya, tuh lihat. Cuman ya cooldown-nya nggak selama Novaria ya. Novaria kan lama, guys. Jadi ini nggak lama ya, lihat tuh. Trot. Oke. Santai. Saya ada ulti. Mendekat. Ada ulti, santai, santai, santai. Santai, 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 santai. Kita tarik salah satu. Kita flickerin, bener gak sih? Mendekat. Hurra! Yo, aduh. Hajarat. Alah, selek lah. Zah. Wah. Apa?
kehebatan hero ini sehingga dia auto ban tuh karena di ultimate-nya kemudian skill satunya itu bisa kabur keluar dari area, bahkan bisa tembus dinding ya. Dan ini ultinya itu kan membuat temen yang kalian sekarang tuh bisa jadi mumi lagi, cuy. Wajar sih auto ban hero ini ya. Nah, dari skinnya sih kualitasnya bagus ya, dengan harga yang di bawah 1000 diamond ya. Boleh sih guys, boleh guys ya. Game Anda mungkin akan macet karena suhu perangkat terlalu tinggi. Oh, masa sih? Masa ya? Ntar ya, bagi kalian user Faramis harus beli ini ya. Ini harganya cukup lumayan murah sih, Jok ya. Nih. Boleh lah guys ya, boleh. Dari tamblernya keren. Hidup adalah untuk menipu sang mah. Jadi bagi kalian yang mungkin user Faramis yang kemarin, wah skin legend Faramis sudah dikasih skinnya ini summer, kemudian nanti ditambah skinnya bagi kalian yang sudah masuk ke rank mythic, nanti nggak tahu update-nya kapan, masih dalam proses pembuatan kalau nggak salah ya. Kemudian Faramis itu harganya 749 diamond ya. Dengan harga segitu kualitasnya citari worth it lah ya, worth it lah. Skill 1 skill dunia keren sih, keren ya. Aduh, ini siapa yang komen nih guys di TikTok nih? Fraud. Ini siapa nih? Kita baca dulu lah komen. Waduh, banyak banget sih, cuma nggak bisa kita baca satu-satu ya. Masih ya teman-teman, bagi kalian yang sudah mampir ke sini, thank you so much ya. Ini siapa yang baru bergabung nih?